sekarang kami dari Hai Channel ingin membuat vlog tentang apa pendapat kami siswa SMA 2 Kudus tentang full day school. Ayo ikuti saya. Ini saya bersama Solihul ADM Adam. Tapi teman-teman saya bisa memanggilnya Mbah Kanjeng Dimas. Dimas Kanjeng. Lah, saya ini mau bertanya sama Anda, bagaimana pendapat Anda tentang full day school? Full day school. Ya, lihat ke kamera. Pendapat saya ada positifnya, ada negatifnya ya. Positifnya itu apa? Positifnya kita bisa lebih terarah, bisa lebih latihan lah. Besok kan kalau kerja, kalau kuliah pasti hari-hari pasti sibuk. Yeah. Dan mulai dari full day school kita bisa bisa latihan, bisa adaptasi agar besoknya enggak kaget. Negatifnya? Kalau negatifnya itu apa? Negatifnya, saya mau tanya. Kita dari sini jam 7 sampai jam 4. Jika nanti ada tugas lagi, pasti kan kita mengurus diri sendiri aja bingung, apalagi tugas wah langsung bingung lah. Terus yang apa selanjutnya waktu bersama keluarga pasti tidak ada. Yeah. Oke, terima kasih Mas Solihul. Pendapat Anda sangat baik. Ayo. Apa pendapat Anda tentang full day school? Yang keras. Capek banget. Terus? Terus tugasnya tambah banyak. Ya, terus? Ya udah, katanya dia malu-malu. Ayo ikut saya lagi. Satu lagi, saya mau tanya sama kamu, apa pendapat Anda tentang full day school di Semada ini? Kita akan bagus. Yang kelas 10 sama kelas 10. Bagus. Ya, itu siapa lagi? Apakah ada panjang lebar kata-kata mungkin? Lapar. Ya, terus. Kesel. Ya, terus nambah sehat. Ya. Kalau gak ada pendapat lain? Gak ada. Ya udah, makasih. Ya. Stand rubis dengan Anda. Saya mau tanya bentar, Bang. Ya. Apa pendapat Anda tentang diskus semasa ini? Jelaskan pendapat Anda. Kalau menurut saya, full day school itu gak full day school. Tapi feel day school. Jadi terasa mati kalau sekolah. Oh iya. Itu menurut saya. Ya itu salah satu pendapat dari anak kelas 11, kita cari lagi. Ya, saya mau tanya sama ini Mas Irvin, apa pendapat Anda tentang full day school kali ini? Kan Anda kelas 12, mau berikan lagi lulus, apa pendapat Anda tentang full day school? Apa yang kita tahu full day school enak ya, sangunya lebih banyak, satu, terus yang kedua kalau kita pulang kita nggak keluyuran kemana-mana, kita bisa di rumah tidur, nggak ada tugas, nggak ada les. Ayo pemerintah sukseskan full day school. Lah, kita mendapat kelas 12 yang mau lulus. Kita yang kelas 11 sama kelas 10 gimana? Ayo kita cari lagi. Mbak, boleh tanya, Mbak? Boleh. Ya boleh. Saya mau tanya apa pendapat Mbak tentang full day school. Mbak kan sudah kelas 12 dan mau lulus. Apa pendapat Mbak tentang full day school? Pendapat saya itu menyita waktu untuk bersama keluarga dan kita tidak bisa bersosialisasi di luar sekolah dan minta waktu tidak bisa ekstra dan kalau ditambah lagi ada kayak apa tambahan buat PR gitu kan ya, apa sih apa ya tidak bisa mengerjakan nggak ada waktu buat ngerjain dan belum lagi ntar kalau 13 itu ada apa les di luar ini nggak ada waktu. Ya, terima kasih Mbak. Itu pendapat dari kakak kelas 12 yang udah mau bentar lagi mau lulus. Ya. Dan ini ayo. Ya, itu tadi pendapat dari para siswa tentang full day school di SMA 2 Kudus. Nah, jangan lupa tonton vlog saya di channel saya Hai Channel. Jangan lupa like, komen sama subscribe. Kalau kamu suka bisa di-share. Lah, itu vlog dari saya, jadi ya, ya wis lah, bye.